Halo guys, kembali lagi di Maski Pirasi. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah inspiratif dari berdirinya Gojek di Indonesia. Mulai dari perjalanan awal Gojek sebelum terkenal, hingga melewati masa-masa sulit, serta ide Gojek yang sempat dianggap tidak waras oleh banyak orang, justru sekarang sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, dan mungkin kamu salah satu penggunanya. Tapi sebelum mulai pembahasannya, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info terbaru dari Maski Pirasi. Siapa di sini yang setiap hari menggunakan layanan Gojek? Untuk berangkat kerja, pesan makanan, sampai antar barang. Sepertinya kamu salah satunya. Bahkan kamu sudah menjadi member tetap Gojek untuk kemudahan layanan kalian. Gojek memang memberikan kemudahan dengan berbagai layanan yang telah disediakan, mulai dari antar barang, makanan, bahkan mengantar kemana saja yang kita inginkan. Tapi, tahukah kalian bagaimana awal mula Gojek di Indonesia dan siapa pendirinya? Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. Orang yang mendirikannya adalah Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business dari Harvard. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim yang saat itu masih bekerja sebagai CEO, founder, dan managing director Zelora Indonesia. Nadiem mulai merasakan keresahan dalam menggunakan transportasi ojek yang pada saat itu sedang butuh ojek tidak ada, dan saat tidak butuh justru banyak, bahkan seringkali menembak tarif harga yang cukup tinggi karena hampir setiap hari menggunakan ojek pangkalan untuk berangkat ke tempat kerjanya, membuat dia merasa keresahan dan muncullah ide untuk membuat layanan ojek online. Pada saat itu Gojek mulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertamanya, yaitu pemesanan ojek melalui call center. Awal berdirinya Gojek hanya mempunyai 20 driver dan sistem yang ditawarkannya ini via telepon, di mana pelanggan menghubungi langsung call center untuk mendapatkan driver terdekat. Pada waktu itu, jumlah karyawan Gojek masih sangat terbatas dan drivernya pun juga masih sangat terbatas. Namun keyakinan dari Nadiem Makarim akan perusahaannya membuat Gojek bisa bertahan hingga melaju pesat beberapa tahun kemudian. Bahkan Nadiem sempat berkata kepada driver ojeknya bahwa ojek akan menjadi perusahaan besar di Indonesia. Meskipun pada saat itu para driver tidak percaya akan hal itu karena banyaknya penolakan khususnya dari ojek pangkalan. Namun karena keyakinan dan kerja keras Nadiem Makarim, pada akhirnya apa yang dikatakan Nadiem terbukti dan Gojek sekarang semakin berkembang. Pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga mencapai grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Lewat aplikasi Gojek, sekarang kamu bisa mengakses lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-kirim barang, pembayaran, pijat, sampai bersih-bersih rumah, semuanya ada di Gojek. Sekarang, ada yang mengingatkan kita semua kalau Gojek punya berbagai solusi untuk setiap situasi, memberikan kemudahan untuk melewati kegiatan seharian. Nah, itulah tadi cerita singkat berdirinya Gojek di Indonesia. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.